السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود ولك الحمد في الاولى والاخره واغفر لنا في الاخره والاولى واذهب أَزْنَ قلوبنا في الدنيا والآخرة نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الحمد لله Kita telah melalui malam nisfu Sya'ban yang sudah berarti kita mendekati bulan Ramadan. Yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita sampai pada bulan Ramadan serta menggapai kemuliaan keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadhan dan menjadi orang-orang yang beruntung dengan ampunan rahmat dan pembebasan dari azab dan nerakanya Allah amin Allahumma amin Ramadan salah satu bulan dari bulan Hijriyah yaitu bulan ke-9 yang mana sama-sama kita ketahui di dalamnya ada kewajiban puasa dan disunahkan untuk beribadah pada waktu malamnya melebihi hari-hari lainnya. Puasa Ramadan wajib bagi setiap orang yang beriman, beragama Islam, sehat dan mampu menjalankannya. Baik secara syar'i ataupun secara hissi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala min qablikum puasa Ramadan diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan Allah kepada umat-umat sebelum kalian dan malamnya dianjurkan dan disunahkan kita beribadah dengan segala macam dan jenisnya. Bukan hanya malam Ramadan kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah, tapi setiap malam, baik bulan Ramadan ataupun Ramadan, tapi Ramadan lebih khususnya. semua semuanya kita hafal karena setiap tahun terulang di telinga kita romawana imanan ma taqaddama min Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan Tentunya bagi mereka yang khususnya diwajibkan Atau yang sah walaupun belum wajib dan bangun malam eh, beribadah malam harinya dengan sholat dengan Quran dengan doa dan semisalnya ia jalankan puasa Ramadannya dan ibadah pada malamnya imanan percaya yakin wahtisaban ikhlas gufira lahu dama dari kemuliaan pahala derajat bagi orang yang beribadah pada waktu malamnya ibadah di waktu malamnya itu karena Allah untuk Allah Allah diampuni dosanya yang lalu. Nahu wa ta'ala. Karena itu bulan Ramadan ini sudah semestinya kita menyambutnya dengan senang gembira. Sebab bulan Ramadan bulan kita, milik kita sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya wa Ramadhan syahru ummati bulan Ramadhan adalah bulannya umatku sambut lah menyambut itu berarti butuh persiapan sebelum datangnya kalau kita ngundang ulama Berarti, sebelum kedatangan ulama ini, kita persiapkan mungkin tempat untuk istirahatnya, toiletnya, makanannya, dan yang lain sebagainya. Kita persiapkan dengan wajah yang gembira tempat yang bersih, harum, wangi, makanan dan yang lain sebagainya. Sekiranya tamu kehormatan ini pulang tidak melihat kekurangan dan penyambutan kita. Lah tentunya yang menyambut dengan baik dia mendapatkan kemuliaan minimal kalau kita menyambut orang yang mulia kita mendapatkan doanya jazakumullah khairan jaza itu doa walaupun dia nggak memberikan apapun kepada kita tapi dia minimal mendoakan kita lah doa dari orang yang soleh seperti ulama misalnya loh mesti mewah mereka mendoakan jazakumullah khairan jazak mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang besar. Balasan yang lebih baik kita mempersiapkan secara fisik tempat dan lain sebagainya. Tapi kita didoakan dengan memohonkan kepada Allah balasan yang lebih baik. Hmm. Lah lebih baik itu berarti bukan yang dinikmati sesaat. Tapi yang dinikmati selalu abadi. Yang kita berikan adalah kenikmatan sesaat. Bisa istirahat dengan nyenyak tidak ada yang mengganggu tempatnya mungkin nyaman dan lain sebagainya sejenak ya lagi dan lain sebagainya tapi kalau kita mendapatkan doanya lo berarti yang diberikan dia lebih baik dari apa yang kita berikan kepadanya sama dengan bulan Ramadan ketika kita menyambut bulan Ramadan dan dipersiap kita persiapkan dari sekarang berarti kalau kepada manusia itu makanannya, tempatnya dan sebagainya. Tapi kalau kita untuk Ramadan, hidangan Ramadan itu adalah ketaatan kebaikan ibadah. Puasa, Al-Quran, ilmu, bangun beribadah kepada Allah di waktu malam. Itu yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Al-Qurannya, sholatnya, kemudian doanya dan yang lain sebagainya karena Ramadan ini bulannya bulan kita umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah kalau kita memuliakan bulan Ramadan jangankan kita jangankan kita orang majusi penyembah api memuliakan bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan dari Allah orang majusi apalagi orang muslim mukmin umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga diceritakan seorang majusi melihat putranya di siang hari Ramadan makan di depan orang Islam pertanyaannya wajib nggak puasa buat dia tidak. Kenapa? Orang majusi bukan orang Islam. Wajib puasa itu bagi orang Islam. Lah dia orang majusi nggak wajib. Tapi bagaimana didikan orang tuanya? Ketika anaknya makan di siang hari Ramadan di hadapan orang muslim dipukul sama ayahnya. Padahal ayahnya majusi. Tidak menjalankan puasa Ramadan anaknya majusi tidak memiliki kewajiban tapi kenapa orang tua yang majusi ini memukul putranya yang makan di siang hari Ramadan di hadapan orang Islam hmm. lalu berkata orang tuanya kepada putranya ini lima hafidta fi Ramadan kenapa engkau tidak menjaga Kehormatan orang Islam pada bulan Ramadhan Kalau bahasa kita itu kenapa kamu tidak bertoleransi Selama ini kan Kita dipaksa toleransi Tapi mereka enggak Kalau kita enggak melakukan Di warah kita ini Garis keras Karena tidak bertoleransi Padahal yang ngomong toleransi tadi itu melampaui batas dalam bertoleransi, tapi mereka nggak ada. Mana mereka bertoleransi? Tidak ada. Tapi kita kenapa dipaksakan untuk bertoleransi yang melampaui batas? Yang melampaui batas, kenapa? Ya kan jangan-jangan berarti itu, jangan-jangan berapa yang masuk ke dia gitu aja? Juga dipaksakan mana ada hari raya atau Ramadan diwajibkan sarungan jaga mall nggak ada atau diwajibkan tutup rumah makan di mall nggak ada tapi kenapa kalau Natal jaga mall walaupun orang Islam disuruh pakai topinya center kelas dan lain sebagainya Aduh. kita dipaksa toleransi mereka nggak bertoleransi Lihat ini orang maju sini. Pukul anaknya dan marah. Kenapa kamu tidak menghormati, menjaga. Yang dijaga orang-orang Islam pada bulan Ramadan. Marahnya karena itu loh. Bukan marah karena yang lainnya. Marah karena sebab itu. Memukul anaknya karena itu. Subhanallah orang tua ini meninggal. Dalam satu minggu, jarak satu minggu meninggalnya setelah memukul anaknya karena tidak memuliakan bulan Ramadan makan di siang hari di hadapan orang-orang Islam. Akhirnya ada orang alim di kota tersebut mimpi. Dalam mimpinya melihat orang majusi tadi itu tetangganya atau orang daerahnya masuk surga. Ditanyain. Alas takun tamajusian Bukankah kamu dahulu ini orang majusi Dijawab Bala Iya Walakin lama hadarat wafati akramani Allah bil islam Akan tetapi Menjelang wafatku Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kemuliaan sehingga aku masuk Islam. Di meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berpindah dari majusi ke Islam. Di penghujung umurnya. Bahkan pasti ada sebab. Tidak ada yang datang kepada dia. Ayo masuk Islam. Ajak dia enggak. Tidak ada yang memaksa dia masuk Islam tapi dia di akhir usianya masuk Islam. Alasannya apa? Lihtirami Syahr Ramadan karena aku memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Jadi karena memuliakan menghormati bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah hidayah petunjuk sehingga dia masuk Islam di akhir usianya. Itu orang majusi dikasih kemuliaan oleh Allah karena memuliakan bulan Ramadan. Lebih-lebih yang memuliakan bulan Ramadan adalah umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beragama Islam dan dia beriman pasti akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang lebih dari apa yang diberikan oleh Allah kepada orang majusi tadi. Karena itu kan aneh kan ya Dilihat Di KK agamanya Islam KTP Islam Dan sebagian daripada mereka Ya menjalankan sholat lima waktu Juga puasa Ramadan Tapi Sik buka warung Sholat dia waktu. Bahkan puasa. Tapi buka warung. Bukan aneh. Ini majusi. Bukan beragama Islam. Melihat anaknya makan, dipukul marah dia. Dipukul sama dia, dia dimarahi anaknya. ada orang Islam. Kalau dinasehati, diingatkan untuk tutup warungnya. Ngamuk lo terus Kata imangan opo anak bojoku urip ndak gratis, ini itu dan yang lain sebagainya. lebalian kon setahun dasok nyelengi ya bisa Kan gitu, setahun kalau dia nabung bisa untuk libur ramadan taruh nggak libur wes, nggak pray ramadan buka tapi menjelang buka. Kan bisa. Ada pemasukan. Gue biasanya buatnya sekian. Tapi karena ini karena menjelang buka. Yang sekiranya isak tutup. Dia bukanya segi, sedikit misalnya. Lu kan ada masukan berarti masih. Untuk kehidupan dia. Selama bulan Ramadan. Loh, mas... tapi kenapa enggak? Malam ini tetap mulai pagi. Kemudian menghormati cuma satu, dua tiga hari to, dua tiga hari benar benar tutup total, tidak buka plus. Mari uno, buka meneng. ini keliru salah ini. Orang maju bisa menghormati bulan Ramadan kita umatnya Rasulullah yang Ramadan adalah bulan kita kok kita malah menghinakannya. Padahal bulan Ramadan ini diberikan Allah kepada umatnya -umat Nabi Muhammad untuk menyalip kemuliaan keistimewaan yang didapatkan umat-umat terdahulu. Kita tahu umat-umat terdahulu usianya itu 500 tahun, 1000 10 tahun, dan lebih. Ada cerita Bani Israel yang ibadah 500 tahun sering kita dengarkan gitu ya. Ibadahnya 500 tahun, berarti umurnya lebih dari 500. Kita tahu dalam ayat Al-Qur'an Allah menceritakan tentang Nabi Allah, eh, Nabi Allah Nuh dakwanya 950 tahun, dakwanya. Nah, ini kalau kita kalau hitung ya, kita hitung pahala yang dimiliki orang Bani Israel atau Nabi Allah ini banyak. Loh itu ibadahnya 500 tahun berarti umurnya lebih. Lah kita umurnya berapa? Satu. Jarang. Jarang. Umur kita 100 jarang. Rasulullah sudah mengatakan terbanyak itu 67 katanya Rasulullah terbanyak itu terbanyak umurnya umatku 67 lah kalau dihitung-hitung kebaikannya dengan Bani Israel tadi itu kalah apa menang kalah kita kalau dihitung dari waktu kalah sudah dia punya waktu lebih banyak sehingga kebaikan lebih besar sedangkan kita waktu sedikit kebaikan ya nggak bisa banyak Apalagi kehidupan kita yang seperti ini Bangun tidur Sholat wismar, marah, marah, suratu, Sarapan Wis bingung Berangkat Kerja Pulang kerja Wis bingung turu Bingung mangan Bingung dolin Dan yang lain Sebagainya nah, Kalau dihitung-hitung Jauh Tapi Allah memuliakan umat Nabi Muhammad umurnya pendek tapi uh, akan tetapi bisa menyalip mendahului umat Bani Israel dengan apa diberikan bulan Ramadan hmm. bukan hanya satu bulan penuh bukan satu bulan penuh hanya satu malam yang ada dalam bulan Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar ya kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti kita bisa mendahului ibadahnya Bani Israel yang 500 tahun. Tapi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak cukup kita beribadah hanya di ganjil di malam-malam terakhir. Tak cukup. malam pertama hari itu tujuh hari pertama atau hari kedua mangan sahur bukok, uh, ngumpul ngomong ini ngomong itu malam terakhir ganjil itu ibadah ganjilnya itu ibadah terus genapnya ndak ganjilnya itu ibadah genapin ndak ini cukup karena malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan dan waktunya itu tidak menetap di satu malam, berpindah-pindah. Walaupun ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu pada malam tertentu apa? Eh, 10 terakhir dia apa genapnya apa ganjilnya ada yang mengatakan genap dan ganjilnya ada yang mengatakan malam yang tidak mungkin berubah semalam itu semalam itu ada yang mengatakan enggak pokoknya malam Lailatul Qadar ini bisa terjadi di malam manapun pada bulan Ramadan malam pertama malam kedua malam ke-10 malam ke-11 bisa dan tidak menentu pada malam tersebut karena apa? berpindah-pindah. Sengaja Allah buat seperti itu agar kita dapat memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan. Memanfaatkan ibadah, ketaatan pada bulan Ramadan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sehingga Rasulullah meminta kepada Allah sehingga diberikan oleh Allah bulan Ramadan. Dan diberikan oleh Allah satu malam daripada bulan Ramadan yang difirmankan oleh Allah khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia dari seribu bulan. Kalau seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Insya Allah seperti itu. 83 tahun 4 bulan. Seribu bulan Lah ini Allah mengatakan bukan sama dengan seribu bulan Lebih baik dari seribu Bulan nah, Kalau kita ceritakan para salaf Dalam menyambut bulan Ramadan Itu sudah diperlukan Apa yang akan mereka lakukan Diceritakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir Ketika menjelang Masuk bulan Ramadan Itu anaknya Dipanggil, dikumpulkan Lalu anak-anaknya tadi ditanya Apa yang kalian akan tambahkan Dari amal kebaikan Ketaatan pada bulan Ramadan Bukan ditanya Kayak ah. chat Kayak jajan Kayak kelam anak-anakmu Bukan Dipanggil semuanya, ditanya apa yang akan kamu tambahkan dari ketaatan kebaikan pada bulan Ramadan tahun ini. Tanya satu-satu, yang ini menjawab ini 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 ini, yang ini menjawab ini 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 ini, yang ini menjawab ini 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 ini. Nah. Jadi setiap setiap anaknya menentukan akan melakukan ibadah ini, kebaikan ini, ketaatan ini, ya. dan lain, -lain sebagainya. Setelah ditanya satu persatu, nangis beliau. Jadi, anak-anaknya semuanya sudah niat ingin menambahkan kebaikan, ketaatan, ibadah yang baru ataupun yang sudah dan ditingkatkan lebih banyak. Beliau menangis, lalu ditanya, "Kenapa, Abah, engkau menangis? Ada apa mestinya engkau seneng, kami bisa menambah kebaikan, ketaatan?" khususnya pada bulan Ramadan kata anak-anaknya katanya beliau oh aku nggak menangis karena kalian nggak mampu menambah karena kamu tidak menambah nggak aku seneng kamu bisa menambah tapi aku menangis karena aku tidak bisa menambah amal ibadahku di abahnya nggak bisa lagi menambah anak-anaknya ditanya kamu mau nambah apa kamu nambah apa anaknya ngomong mau nambah ini mau nambah ini abahnya menangis kenapa karena abahnya nggak bisa nambah lo kenapa kok abahnya nggak bisa nambah iya karena 24 jam sudah full 24 jam sudah penuh sampai beliau itu ngatur waktu dalam sehari semalam waktunya makan itu terisi dengan baca kitab Ya, karena dia berdua bersaudara, Habib Abdullah bin, bin dan Habib Tohir bin, bin Ini kalau waktunya makan itu menjadwal makan ini gantian. Kalau kakaknya makan adiknya baca kitab. Jadi kakaknya makan sambil mendengarkan adiknya baca kitab. Kalau kakaknya makan adiknya Eh, kalau kakaknya baca kitab, adiknya makan sambil mendengarkan kakaknya baca kitab. Jadi terisi penuh sudah. Lemu nambah lagi apa? Oh, sudah penuh. Lah dalam satu hari satu malam hanya 24 jam. Sedangkan dalam 24 jam sudah terisi penuh full. Jadi menangis bukan bukan karena tidak punya amal. Amalnya sudah full tapi mau menambah nggak bisa. Mau menambah gak? Gak bisa Bahkan beliau mengatakan siapa Kalian yang mau menjual waktunya untukku Atau yang menjual, mau menjual waktunya Kepadaku Nah itulah mereka Jadi benar-benar memanfaatkan Bulan Ramadan Dengan ibadah Di antara ibadah yang mulia pada bulan Ramadan Yang sering kita dengar adalah Al-Quran teraweh itu sering kita dengar ada yang mungkin kita ngurangi terkadang pada bulan Ramadan yaitu majelis ilmu hmm. dikatakan barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan Allah catat per langkah ibadah setahun setiap langkah dicatat ibadah satu tahun aduh di masjid saya sudah nggak ada lagi pengajian Gak bisa hadir majelis taklim saya, karena apa? Karena covid, vaksinnya belum merata, kehabisan. Apa? Vaksin, sehingga tidak diperbolehkan, loh, tenang, ada pengajian yang on time, gak mungkin berhenti. nggak ya. mungkin berhenti, pengajian, terus pengajian, pokoknya sampai mati lah isok ngajian nah. loh, ibadah setahun loh ini nggak sedikit loh bayangkan kita dari rumah itu berapa langkah itu dari rumah kita berapa langkah dari rumah ke naik motor ke naik motor itu sudah berapa langkah hmm. kemudian turun dari motor berapa langkah hitung itu aja yang dikit aja lo saya naik sepeda motor melangkah ya hitungan roda putaran roda itu dihitung putaran roda itu roda sudah ngeluh kok kalau muter ngeluh hitungan ya. dari kita dari kita ambil kunci ke naik motor dari naik motor kemudian kemudian apa turun dari motor ke tempatnya duduk berapa langkah itu sketok wis misal 10 langkah aja wis, 10 langkah. Berarti seperti ibadah 10 tahun. Lalu kalau kita lakukan selama 1 bulan Ramadan. 10 kali 30 berapa berarti? Hah? 300 tahun. Kira-kira nutut umure 300. Ndak nutut, tapi bisa kita nyalip perbuatan umat ter ini masih dari majelis ilmunya ini. Belum daripada ibadah yang yang lainnya. Karena itu walaupun umur kita 60, 70 mati tapi ibadah kita melebihi dan menyalip Bani Israel. Nah, sebab itu umatnya Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu dari umat-umat yang yang lainnya. Nah, itu majelis ilmu. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran jangan cuma sekedar darusan. Nah, tapi selainnya kita harus punya waktu membaca Al-Quran sendiri. Nah, karena banyak daripada para Aulia itu kalau sudah bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran berulang kali. Nah, ada yang menghatamkannya dalam sholat. Jadi sholat rawe itu tiga kali atau dua kali. Jadi menghatamkan Al-Quran di sholat rawainya ada yang sekali, ada yang dua kali. Di sholat rawainya. Ya. Kita kan belum pernah ya. Belum pernah kita sholat rawai hatam belum pernah. Insya Allah tahun depan kalau madrasah sudah jadi. Ya. Waduh musolat om aku sepi, ya tidak apa-apa. Lek sampaian kepingin al-Quran ya Allah, tidak al-Quran yang singkat-singkat tidak -singkat, ya masalah. Tapi kalau ingin mau ingin justru ya di madrasah nanti. Ya, insya Allah kalau banyak umur ya. <San> Kemudian ada yang menghatamkan dua kali Dalam satu bulan menghatamkan dua kali Lu di Indonesia ada? Ada Ada Ampel satu bulan sekali Masih jamek bangil satu bulan satu kali Di Solo kalau nggak salah satu bulan Sekali Atau dua kali Antara sekali atau dua kali di Solo Masih terlihat ya, masjid ya. Di Pasuruan rumahnya Habib Ja'far, tempatnya Habib Taufik sekali. Ya. Banyak, mulai banyak yang menghatamkan Al-Quran dalam sholat terawih. Ya. Nah, kita nggak mau kalah gitu, nggak nah, mau kalah. Fal fasil, mutanah, mutanah fisun. Ada yang menghatamkan dalam sholat witir. Jadi sholat witirnya sempurna 11 rokaat dihatamkan. Jadi baca Al-Quran sampai hatam. Di dalam satu bulan itu menghatamkan dalam sholat witirnya menjalankan sholat witirnya dalam satu bulan yang sebelas rakaat. Nah, ya. ya, ada yang menghatamkan Al-Quran di sholat raweh, ada yang sholat witir sebelas rakaat, ada yang bahkan sholat tasbih. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita menjalankan sholat tasbih dalam satu bulan. Ya, satu bulan kita menjalankan sholat tasbih setiap berkati corona. Ya, ya, karena sebelum-sebelumnya kita mem, apa, Sholat tasbih itu di Malam-malam terakhir Malam-malam ya, terakhir mulai malam 21 Sampai akhir Tapi berkatnya corona Akhirnya setiap malam Ramadan Kita sholat tasbih ya, Ada barokahnya corona ya, ya. Masih banyak lagi Walhasil intinya Muliakan bulan Ramadan Agungkan bulan Ramadan Hormati bulan Ramadan dengan ketaatan kebaikan tingkatkan semangat kita untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan Allah memperkuat iman kita ketakwaan kita sehingga kita dapat meningkatkan ibadah ketaatan dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan rahmat ampunannya amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمير الحمد لله رب العالمين